Halo, salam jumpa kembali sahabat jurnal Sobat Muda, di mana siap berada. Kembali lagi kami hadir, dan saat ini kami sedang berada di kota Surabaya, Jawa Timur, dan melintasi flyover atau di bawah flyover tol menuju ke Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Jadi satu dua hal yang perlu kami sampaikan, di mana sering terjadi penjambretan, begal atau pencopetan di bawah flyover yang menghubungkan Waru Juanda, dan ini di perbatasannya antara Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, Jawa Timur. Dan kita bisa melihat sendiri kondisi flyover saat ini salah satu flyover yang cukup tua ya, jalan atau jalur cepat menuju ke Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Jadi di sisi kiri kanan flyover tersebut kurang pemukiman, hanya terdapat satu dua warung lesehan. Jadi di malam hari tidak hanya wanita, kalau pria satu ataupun dua orang harus ekstra hati-hati. Ini juga menghubungkan Surabaya dan Sidoarjo melalui ruas jalan baru lingkar selatan, nanti tembus ke jalan Mer, lurus terus nanti akan tembus ke Kenjeran dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi sebelum mengakhiri video, kami ingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung, kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like, lonceng, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.